9 Pengageng Pura Mangkunegaran Solo. Pura Mangkunegaran sebagai bagian jejak sejarah dan seni budaya yang adiluhung yang sampai sekarang masih dijadikan panutan oleh masyarakat di sekitarnya, yang diantaranya adalah kirab pusaka menyongsong tahun baru Jawa. Kegiatan ini diyakini sebagai bulan penuh keprihatinan dan berkah. Kalau sosoknya beliau di mata keluarga, pribon mas? Kalau di mata keluarga, Romo itu orang yang tegas sebenarnya. Orang yang tegas, orang yang tidak banyak yang tegas tapi sangat penyayang sih, Mbak. Itu sebenarnya yang sangat memperhatikan kami semua. Walaupun Romo itu orang yang pendiam, cenderung lebih pendiam, tapi dari semua yang telah Romo lakukan tuh banyak sekali perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Romo. Begitu pula tercermin pula dari kasih sayang juga yang diterima oleh Romo dari keluarga maupun dari para abdi. Romo itu orang yang sangat menjalankan amanat dan janji tadi dari Romo. Terakhir kumpul? Kalau saya terakhir kumpul itu hari minggu lalu. Iya, karena hari Seninnya saya kebetulan udah berangkat ke sini untuk Sampuro kemarin. Tapi kalau yang ibu saya, kakak saya sampai terakhir tetap menemani. Oke, kalau itu mungkin porsinya bukan di kami mas, itu nanti iya belum bisa ada saat ini. Masih fokus untuk betul mbak, jadi kita mungkin kita fokus untuk Romo dulu sih, jadi buat yang ada kesana gitu. Terima kasih. Ingkang saji pun teparang bagi tipun sare wonten pasaryan ingkang tugas. Syukur tindak sambian dalam ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kaping sanga swarga. Mangayun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pinaringan margi kang pajar. Yeah.
siap. Yuyu, Pak Yuli sudah. Iya. Sandra, derek Bila Sungkowo. Anu sedikit aja kesannya terhadap sepeninggal romonya gimana, Mas? Iya sedih dan pasti berduka. Apa teladan yang paling utama dari romonya? Beliau bapak yang baik. Oke. Okay.